Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Makan nih, Pak. Haus. Bapak, cawan. Cawan. Sebelum kamu berangkat, makan dulu ya. Aduh. Kayaknya gak keburu deh, Ma. Aku takut ketinggalan kapal. Percuma dong. Mama buru-buru masakin buat kamu pagi-pagi, dan kamu gak mau makan. Makan dong, Yong. Mama udah masakin yang enak-enak buat kamu. Sorry deh, Ma. Lain kali aja ya. Aku janji, aku pasti makan masakan Mama. Aku pergi ya. Ma, Ma. Tuh lihat, Pa. Sejak Papa kasih modal buat buka restoran Chinese food di Palembang, Yong gak mau makan masakan Mama. Memangnya masakan Mama udah gak enak? Mama jangan sensi begitu dong. Gak ada hubungannya modal Papa sama masakan Mama. Emang dasar anaknya aja yang keblek, gak hormat sama orang tua. Kalian tahu kan? Kalau restoran Chinese food di Palembang ini cuma sedikit. Jadi kita harus menambahkan beberapa menu baru untuk restoran kita yang tentunya untuk masyarakat Tionghoa di sini. Bagaimana kalau dicampur dengan bumbu yang lebih pedas, kok? Gak ada masalah. Yang pasti aromanya itu harus manis dan asin tentunya. Tapi kok kalau menurut saya kan nggak semua masakan itu enak kalau dicampur dengan rasa asin dan manis. Contohnya ada masakan tertentu yang kurang cocok kalau dicampur dengan rasa manis dan asin. Kayak ikan misalnya, kalau misalnya terlalu asin juga nggak enak kok. Aku setuju dengan Mevang. Kalian itu teman saya. Jadi kalau beda pendapat itu udah biasa kan. Tapi kita semua harus satu suara. Gimana? Setuju. Oke, sekarang kalian boleh kembali lagi bekerja. Makasih ya. Kolyong, bumbu dan sayuran sudah menipis. Siapa yang akan pergi belanja? Ah, biar Wo aja yang beli ya. Mau ke pasar tradisional kok. Nio Puyao, musung ni. Ahaha, Puyao, xie. Wo Yao Chi Supermarket. Cantik sekali cewek itu. Kulitnya halus, tapi sayang harus tutupin semua. Cuma kelihatan wajahnya doang. Hush. Lihatin. Hush. 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 Ada apaan sih, Bi? Itu Non. Dari tadi anak Cina ngeliatin Non Mutia terus, sebel deh. Ya cuma ngeliatin aja gak apa-apa dong, Bi. Gak usah galak gitu ah. Bi juga kan tugasnya jagain Non Mutia. Jadi kalau ada laki-laki yang iseng nih, hadapin Bibi dulu. Bibi, Bibi udah kayak bodyguard Mutia aja deh. Udah. Ya ampun, senyumnya manis banget. Maaf ya, saya sengaja. Gak apa-apa. Ada apa, Non? Kamu lagi. Ayo, Non, kita pulang. Maaf, saya cuma mau kenalan kok. Gak ada maksud apa-apa. Kenalin, Tan Bun Leong. Mutia.
Boleh saya minta nomor teleponnya nggak? Jangan, Non. Ntar Bapak bisa marah. Nggak boleh. Iya, maaf ya. Aku nggak bisa kasih. Nggak apa-apa kok. Ini ada kartu nama. Kalau kamu mau telepon, ke nomor ini aja ya. Ayo, Non. Kita pulang. Iya, iya. Iya udah. Permisi ya. Cowok yang tadi kok ngikutin kita terus. Hati-hati, Non, jangan sampai main ke rumah. Ntar Bapak bisa ngamuk. Enggak lah, Bi, dia nggak mungkin macem-macem. Kelihatannya orangnya baik kok. Paling dia cuma mau tahu rumah saya aja, Bi. Iya, Non, hati-hati. Namanya laki-laki kalau nekat, itu pasti ada maunya. Pak Yanto nih bisa aja. Loh, saya juga kan laki-laki, Non. Lagi ngelamunin apaan sih? Kagetin aja. Hati-hati, Non. Jangan sampai jatuh cinta sama cowok tadi. Bapak sama ibu pasti nggak setuju. Non tahu kan budaya dia sama budaya kita jauh berbeda. Bibi apaan sih? Belum apa-apa pikiran udah jauh kayak gitu. Bukan gitu, Non. Bibi sih cuma ngingetin aja sebelum terlambat. Ya nggak lah, Bi. Kenal aja baru. Ya udah, Bibi nggak usah pikir yang aneh-aneh. Bibi ngelihat Non udah mulai ngelamun-ngelamun gitu. Bikin Bibi khawatir aja. Bi, Mutia juga bakal berpikir panjang sebelum menentukan sesuatu. Bagus, Non. Jangan sampai ngecewain orang tua. Non, kok ngelamun lagi sih? Besok tuh cewek belanja lagi gak ya ke supermarket? Gue gak sabar nungguin besok. Kenapa aku jadi kegenitan kayak gini ya? Ciao, An. Ciao, An. Kolyong, pagi-pagi mau kemana? Gua mau ke supermarket. Kemarin baru belanja, Kolyong. Persediaan masih banyak kok. Ah, gua mau beli sesuatu, ada yang kelupaan kemarin. Mau tinggal ya? Li, ada yang aneh gak sih sama Kolyong? Iya sih, pakaiannya itu lebih rapi. Parfumnya juga wangi banget. Iya, mau kemana ya dia dandan kayak gitu? Mau kemana kamu? Belanja, Pak. Hapus dendam kamu. Mau belanja seperti mau ke pesta. Cuma kamu pakai kerudung, pakai pakaian panjang, tapi wajah kamu mengundang orang. Bapak ini bicara apa sih? Cuma dendam tipis seperti itu aja dibilang menggoda.
Ibu sendiri kan dari dulu tidak pernah berdandan seperti itu. Ya, ibu sekarang udah tua. Kalau dandan juga nggak dilirik sama orang. Oh, jadi ibu senang kalau anaknya dilirik orang? Mutia itu kan udah gadis, Pak. Kalau segitu nggak dilirik pemuda kan aneh. Bapak juga jangan terlalu keras dong membatasi pergaulannya Mutia. Gimana dia mau cepet dapet jodoh? Bapak ingat, umur Mutia itu udah pantas untuk nikah. Iya, tapi kan Mutia belum mau menikah, Bi. Punya teman dekat cowok aja nggak pernah. Masa dandan tipis kayak gini dilarang sih, Bi? Bibi ngerti perasaan Non. Tapi tiba-tiba Bibi jadi khawatir. Siapa orang yang dicintain sama Non? Apa ya, Bi? Cinta nggak bisa memilih. Kenapa juga sih Mutia mesti cinta sama dia? Non, orang jatuh cinta itu wajar. Tapi kita harus sadar, tidak semua cinta itu bisa kita miliki. Non, Non. Hai, apa kabar? Baik. Mau belanja? Enggak, aku kesini sebenarnya mau ketemu sama kamu. Gimana kalau kita ngobrolnya di sana aja ya? Bibi belanja di sana aja, nanti mungkin nyusul. Iya. Ya. Yanto. Kasihan ya Non Mutia. Kasihan? Kasihan kenapa, Bi? Hubungan mereka berdua nggak direstuin sama bapak ibu. Loh, bapak dan ibunya kan orang modern. Masa nggak bisa menerima perbedaan itu sih, Bi? Pak Yanto nggak tahu sih. Kemarin nih, Non Mutia waktu mau belanja sama saya, timbang dandanan tipis-tipis aja Pak Yanto, suruh dihapus. Apalagi ini ketahuan pacaran. Bisa ngamuk. Bi, dandanan itu nggak ada hubungannya dengan perbedaan budaya. Kalau dandanan itu, ya mungkin masalah norma-norma yang dipegang teguh oleh bapaknya, Bi. Masalah pernikahan lebih penting daripada dandanan. Bibi yakin 100% Pak Yanto. Kalau hubungan mereka berdua sampai serius, wah, pasti dapat masalah besar. Ya sudah, mumpung belum jauh, Bibi kan dekat dengan Non Mutia. Ya, Bibi harus bisa mencegahnya. Saya jadi kesian Pak Yanto sama Non Mutia. Ayah gak pernah muda aja sih. Kita juga dulu waktu muda lagi sedang seneng-senengnya, sedang cinta-cintanya, dicegah kan sakit hati juga Pak Yanto. Iya sih, Bi. Tapi bagaimana ya? Terserah Bibi aja deh. Udah, mau belanja dulu. Terus kamu di kuliah di mana sekarang? Aku kuliah di Unsri, Universitas Sriwijaya. Kok gak kuliah? Kebetulan aku lagi skripsi, jadi ke kampusnya jarang-jarang. Wah, kamu hebat ya. Kalau aku sih cuma lulusan SMA aja. Dan itu pun, aku langsung dibukain restoran saya ini sama orang tua. Emang restoran kamu ada di mana? Restoran aku itu ada di Jalan Kurma nomor 5. Kartu nama aku kamu nggak baca ya? Dibaca, tapi nggak detail. Tapi kayaknya aku pernah lewat situ deh. Oh iya? Nanti kalau kamu lewat situ, jangan lupa mampir ya. Aku selalu ada kok di sana. Iya. Non Mutia. Bibi, bikin kaget aja. Belanja cepet banget sih, Bi. Apa yang cepet, Non? Non Mutia aja yang bikin jadi ulama. Habis kasihkan ngobrol sih. Iya, udah deh. Liong, aku pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Besok kita ketemuan lagi kan? Ayo Non, kita pulang. Pulang ya.
Kalau jalan kurma dari sini jauh nggak ya? Non Mutia mau ke jalan kurma. Biar bapak antar, Non. Nggak jauh sih dari sini. Rumahnya nomor berapa, Non? Nomor 5, Pak. Oh, baik, Non. Iya Pak, bener kok ini tempatnya. Non mau makan di restoran Chinese food ini ya? Loh, apa enggak salah Non? Saya bukan mau makan Pak, tapi ini tuh rumah teman saya. Saya baru ingat, ini teman Non yang kenal di supermarket itu ya? Iya Pak, yaudah deh, saya masuk dulu ya. Loh, itu kan Mutia, anaknya Pak Yahya. Apa iya? Dia sudah menyukai makan Chinese food. Tapi kan di restoran itu makanannya nggak semuanya nggak halal kan, Pak? Pasti ada dong makanan yang halal juga. Iya juga sih. Tapi kalau cari makan halal, kenapa mesti di restoran Chinese food? Iya juga ya, Pak ya. Ngapain dia kesini? Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oh iya. Kami akan sediakan masakan halal untuk Anda. Jadi, Anda enggak usah khawatir. Maaf Mas, saya kesini bukan mau makan, tapi saya mau mencari seseorang. Memangnya Anda cari siapa ya? Tan Bun Leongnya deh. Maaf, kalau boleh tahu ada urusan apa ya, Mbak? Kalau masih menyangkut restoran ini, mungkin bisa sama saya saja. Oh, bukan urusan bisnis kok, Mas. Pribadi. Ya udah, tunggu sebentar. Saya lihat dulu. Anda silakan duduk ya. Siapa itu? Itu temannya Ko Leong. Udah, saya pergi dulu ya. Halo. Oh, kamu temannya Ko Bun Leong ya? Kenalkan, saya Mevang. Saya wakil Ko Bun Leong di restoran ini. Saya Mutia. Saya Mutia. Maaf kalau saya boleh tahu, kamu ada urusan pribadi apa ya sama Ko Bun Leong? Nggak ada yang penting kok. Cuma pengen ketemu sama ngobrol-ngobrol aja. Kamu kenal Ko Leong di mana? Di supermarket. Hai, apa kabar? Baik. Akhirnya, kamu sampai juga ya di restoranku. Ini Mei Fang dan ini Lily. Kamu udah kenal kan? Udah kok, tadi kita udah kenalan. Oh ya Fang, Li, tolong ambilkan minum buat Mbak ini ya. Kamu minum apa? Udah, nggak usah repot-repot. Kamu tenang aja, semua minuman di sini halal. Soft drink aja gimana? Ya udah. Fang, Li, hai dong. Kok kamu bengong sih? Iya kok. Iya. Oh iya. Kalau kita mau ngobrol, naik atas aja yuk. Rumahku di lantai 3. Gak usah deh, di sini aja. Lagian aku cuma mampir kok pulang kuliah. Tuh, ditungguin sama supir di depan. Oh. Cingping, aku gak percaya deh. Masa Ko Leong bisa tertarik sama gadis berjilbab itu sih? Udah, sabar dulu. Belum tentu Ko Leong suka. Mungkin cuma temenan biasa. Kamu masih ada kok kesempatan buat merebut hati Ko Leong. Eh, Li. Tapi belakangan ini Ko Leong sering banget kan ke supermarket. Dan dandanannya beda banget. Pasti nemuin gadis ini. Makanya, Fang. Kalau kamu jatuh cinta sama dia, udah ungkapin aja sekarang. Jangan sampai nyesel kemudian hari. Ya kayak sekarang ini. Tapi, mana mungkin sih Ko Leong bisa jatuh cinta sama cewek itu? Bang, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang benar saja, Pak Kasim. Mungkin Pak Kasim itu salah lihat. Tidak mungkin mobil saya itu masuk ke sana. Mungkin saja itu anakmu. Bukankah mobil itu menjemput pulang anakmu kuliah? Iya, memang mobil itu jemput Mutia pulang kuliah. Tapi tidak mungkin Mutia itu makan di restoran itu.
karena saya sudah mendidik Mutia itu sangat ketat, Pak Kasim. Mungkin aja dia ada urusan lain, Pak. Iya juga, Pak. Mungkin aja begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Tadi Mutia habis pulang kuliah, mampir ke rumah teman dulu, Pak. Teman siapa? Ada apa, Pak? Bapak tanya teman siapa? Jangan kamu balik bertanya sama Bapak. Jawab dulu pertanyaan Bapak. Itu teman kuliah. Masa teman kuliah di restoran? Pak Kasim lihat Mutia tadi masuk ke restoran Chinese food itu. Bapak jangan khawatir. Mutia nggak makan di restoran itu kok, Pak. Mutia cuma nemuin teman Mutia aja yang tinggal di situ. Teman siapa? Hah? Teman siapa? Teman kamu kuliah yang di mana? Hah? Laki-laki atau perempuan? Jawab dengan jujur. Pak, Ibu percaya sama Mutia. Dia nggak mungkin bohong sama kita. Maaf, Mutia masuk dulu. Mutia! Jawab pertanyaan Bapak. Siapa nama teman kamu itu? Anak ini perlu dididik. Hah? Kamu itu perempuan. Kenapa datang ke tempat laki-laki? Bapak tidak percaya itu teman kuliah kamu. Siapa dia? Hah? Siapa itu Tan Bun Liang? Jawab! Hei, Mutia! Jawab pertanyaan Bapak. Siapa itu Tan Bun Liang? Maaf, Pak Yahya. Bukan maksud kami ingin mengadu-ngadu. Tapi hal ini kalau diketahui lebih cepat, mungkin lebih baik daripada terlambat. Setelah saya pikir-pikir, ada baiknya juga pendapatnya Heru. Gimana kalau kita menyediakan masakan yang berlabel halal juga? Ya, untuk jenis masakan seafood atau ayam, kita nggak usah pakai cuyu. Kita kasih minyak sayur aja kan? Gimana? Setuju. Tunggu. Koh, bukannya saya nggak setuju dengan pendapat ini. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang Koh Liang berubah jadi setuju dengan pendapat Heru? Apa karena sekarang Koh Liang udah terpengaruh dengan gadis berjilbab itu? Kang. Kang. Bu, kenapa sih Mutia tidak boleh datang ke restoran Chinese food itu? Bukan gak boleh. Tapi apa yang kamu lakukan di sana? Kamu menemui siapa? Itu masalahnya. Mutia menemui teman, Bu. Apa masalahnya? Siapa dia, Mutia? Kamu gak perlu berbohong sama ibu. Ibu akan sangat paham dengan perasaan kamu. Apa benar ya, kamu jatuh cinta sama pemuda itu? Ya, gua mencintai Mutia. Apakah Koh Liang serius dengan dia? Iya, Fa. Kenapa? Apa lo keberatan? Bukan cuma aku, kok. Tapi aku yakin keluarga Koh Liang di Jakarta juga pasti sangat keberatan. Apa Koh Liang sudah memikirkan sejauh itu? Suan lah, gua pukuan. Kenapa sih Koh Liang bisa senekat itu? Emang gak ada gadis lain apa yang sama dengan kita yang lebih menarik dari dia? Gadis cantik itu banyak. Lu cantik, tapi yang bisa menembus hati gue itu cuma dia, Fak. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, semuanya sudah terlambat. Jadi, kalau yang mau terus maju,
dan berani menanggung segala resikonya. Apapun resikonya akan aku hadapi, Bi. Tapi gimana, Nun, bisa menghadapi bapak yang keras itu? Kalau perlu, aku rela mati demi Tan Bin Yong. Jangan ngomong gitu, Nun. Emangnya lelaki cuma dia aja. Dunia ini nggak selebar daun kelor, Nun. Laki-laki memang banyak, Bi. Tapi yang bisa membuka hatiku cuma Tan Bin Yong. Aku rela melakukan apa saja demi dia, Bi. Ya udah, sabar, Nun. Gua akan melamar dan menikahi Mutia. Apa? Aku gak salah dengar kok. Enggak, Fang. Sebentar lagi kan Imlek. Gua akan minta sama orang tua gua untuk melamar dia di hari Imlek. Dan menikahinya pas perayaan Cap Gome. Karena menurut kepercayaan, melamar di hari suci dan menikah di penutupan hari suci itu bisa membawa berkah. Tapi berkah buat kamu belum tentu berkah buat dia, kan? Belum tentu, Fang. Gua akan pulang ke Jakarta dan bilang sama orang tua gua kalau gua siap menikah. Chevron. Bagus tuh. Wah, lihat tuh. Anak kita akhirnya mau nikah juga. Kamu jadi kan mau dijodohin sama si Lingling kan? Ma, jangan paksa Liong untuk menikah dengan Lingling. Ya, siapa tahu Liong punya calon sendiri, ya kan? Iya, Ma. Gua punya calon yang lain. Tuh, betul kan, Pa? Siapa Liong? Ah, pasti Mei Fang ya? Mei Fang yang kerja sama kamu di restoran. Soalnya waktu Mama ke Palembang, Mama lihat Mei Fang suka sama kamu. Buset. Ah, Lili. Dia juga cantik. Ya enggak lah. Gua pasti nyari yang lebih cantik dari mereka. Dan yang pasti sederajat sama keluarga kita. Miu Chenan. Ya. Dia orang kaya, Pak. Dan dari keluarga terhormat. Bagus tuh, bagus. Meskipun dia nolak dikawinin sama si Lingling, dijodohin sama si Lingling, anaknya Ko Hansiang. Tapi dia bisa cari yang sederajat punya sama kita orang. Liang emang hebat. Nggak rugi lo punya keponakan kayak dia. Gua bakal sumbang gede buat pernikahan lo. Kapan dong mau dibawa ke Jakarta? Namanya siapa? Marganya apa? Aduh, gawat nih. Ditanya aku malah ngelamun. Tachiao Mutia. Dan bapaknya namanya Yahya. Udah ganti nama. Sekarang nama-nama kayak kita orang udah jarang dipakai punya. Nama Tionghoanya siapa? Nggak ada, Pak. Dia bukan orang Tionghoa. Dia itu gadis berjilbab dari keluarga terhormat. Ma! Pergi! Mulai ini detik, Papa coret kamu jadi anak Papa. Kamu udah gak pantas berada di keluarga ini lagi. Pergi sana! Tapi, Pak. Enggak! Pergi! Mama! Mama!
Aku gak mau kehilangan kamu, Mutia. Aku juga. Bagaimana caranya kita bisa bersatu, Leong? Bagaimana kalau kita mati di sungai Musi ini? Oh, enggak, Leong. Itu bukan sebuah penyelesaian yang bagus. Kita harus menghadapi orang tua kita. Orang tua aku gak setuju. Bahkan, aku sudah dikeluarkan dari keluargaku. Ayahku juga. Baru mendengar namamu saja, dia sudah menampar aku. Aku gak tahu, Mutia. Aku gak tahu harus kayak gimana lagi. Kalau kata para penyair, cinta itu bisa meruntuhkan batu karang. Yang pasti, orang tua kita lebih keras dari batu karang. Iya. Apalagi tuh kalau mereka sudah membicarakan masalah prinsip dan budaya mereka. Orang tuaku juga. Bahkan, nggak ada yang lebih hebat dari prinsip dan budaya mereka. Kenapa ya, Leong? Mereka tidak bisa melihat betapa indahnya perbedaan. Iya. Justru karena perbedaanlah yang bisa membuat kita lebih kaya, kan? Pak, Bun Leong di mana? Dia udah pulang ke Palembang. Udah gak usah dipikirin lagi, ya? Gak bisa, Pak. Dia itu anak mama satu-satunya. Mama gak mau kehilangan dia. Ya tapi dia udah pergi, udah lupain aja, Ma. Gak bisa. Sejelek-jeleknya dia, senakal-nakalnya dia, dia tetap anak kita. Bun Leong anak kita, Pak. Mama gak mau kehilangan dia. Mama gak mau kehilangan dia. Warga Kolyong gak menyetujui hubungan mereka, Li. Bagus dong. Itu berarti peluang kamu untuk masuk ke hati Kolyong. Enggak, Li. Aku sekarang udah berubah pikiran. Ternyata aku benar-benar mencintai Kolyong. Sekarang aku berpikir, aku rela kok mengorbankan diri aku demi kebahagiaan Kolyong. Maksud kamu? Aku akan berusaha banget buat ngebantu dia, mewujudkan impiannya dia, yaitu buat menikahi Mutia. Udah gila, Fang. Li, cinta sejati itu tertanam dalam hati. Meskipun kita gak harus selalu memiliki. Apa yang mau kamu lakukan? Om, Tante, maksud kedatangan Mevang ke sini buat mewakili perasaan Kolyong. Oh, jadi dia yang suruh kamu datang ngerayu Om sama Tante buat ngelamar perempuan anak orang kaya itu? Bukan itu maksud saya. Dengar ya, Mevang. Biarpun orang tua perempuan itu jauh lebih kaya dari kita orang, Om dan Tante tidak bersedia datang ke sana. Ini kenyataan yang sulit buat kita orang bisa terima. Mevang sebenarnya juga sulit banget buat mempercaya ini. Orang yang diam-diam Mevang cintain dari dulu, ternyata sekarang dia mencintai gadis lain yang benar-benar Mevang gak bisa duga. Mevang juga sangat terpukul, Om. Iya, Mei. Keputusan Leong itu membuat banyak orang sakit hati. Kita tidak mungkin merestui jika Leong benar-benar nekat untuk menikah. Tapi Tante, Om, Mevang gak tega melihat kesedihan Kolyong ditolak di keluarga ini, di keluarga Mutia. Mevang tiba-tiba berubah pikiran. Kalau Mevang memang mencintai dia, kenapa Mevang gak harus nolong dia? Maka dari itu, Mevang datang ke sini mohon banget sama Om dan Tante buat berkorban demi kebahagiaan Leong. Om dan Tante juga cinta sama Leong. Tapi kan gak mungkin ngorbanin harga diri kita. Tapi Om, Mevang pikir kalau misalnya Om dan Tante mau melamar dan merestui pernikahan mereka, Mevang yakin harga diri keluarga ini justru terangkat. Sekarang Mevang coba bayangin, kalau Om dan Tante datang ke sana, dia orang usir kita, apa itu namanya bukan menginjak-injak harga diri kita orang? Mevang, kenapa bukan kamu yang menikah dengan Leong? Apa kamu gak bisa mengambil hati Leong? Tante,
panah asmara yang sudah tertancap gak mungkin bisa ditarik lagi tanpa menimbulkan luka. Meva gak mau melukai hati Kolyong. Dan Meva gak mau memaksakan cinta Meva untuk memiliki Kolyong. Tapi Meva bahagia kok kalau misalnya ngeliat Kolyong bahagia. Apa Om dan Tante gak pengen ngeliat Kolyong bahagia? Justru karena Bapak ingin melihat Mutia itu bahagia, jadi Bapak tidak merestui hubungan dia dengan laki-laki yang sama sekali berbeda dengan kita, Ma. Kalau dia sudah suka sama pemuda itu, kita harus bagaimana? Kita cegah. Kita ini orang tuanya. Anak itu harus taat pada orang tua. Pak, Mutia itu bukan anak-anak lagi. Dia itu sudah dewasa. Dia berhak menentukan hidupnya. Bapak tidak merestui. Mak mau apa? Hah? Merestui hubungan mereka. Itu tidak mungkin, Mak. Apa yang tidak mungkin? Mak rela kalau Mutia diminta mengikuti adat dan budaya mereka. Hah? Aku tidak rela, Mak. Mama gak mau dibilang sebagai orang tua yang egois. Bunyong itu sudah dewasa, Pak. Sudah sepantasnya lepas dari kekangan orang tua. Kalau Mama pikir-pikir, sebaiknya Papa merestui hubungan mereka. Mama tuh enak aja ngomong merestui-merestui. Nanti kalau udah berhadapan sama dia orang, Papa juga yang buka mulut, kan? Kalau kita orang ditolak, muka kita mau ditaruh di mana? Tapi belum dicoba, kan, Pak? Nggak perlu coba-coba. Papa bukan kelinci percobaan. Udah lah, Ma, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kalau Mama mau merestui, silahkan. Pokoknya Papa nggak sudi datang melamar ke Palembang, titik. Gimana kalau Liong suruh melamar sendiri? Tapi kita sebagai orang tua harus memberikan mas kawin dan biaya pernikahan. Mevang saja yang orang lain bisa memikirkan dan berkorban untuk kebahagiaan Liong. Tapi kita sebagai orang tua malah menghalangi kebahagiaan Liong. Udahlah, terserah Mama aja. Pak! Ya, jadi kabar terakhir dari Mama Kolyong kayak gitu. Mereka nggak mau datang melamar kok. Tapi mereka bakal menyediakan semua biaya pernikahan Kolyong. Ya sekarang tergantung usaha Kolyong sendiri aja gimana. Apa, Fang? Gua disuruh ngelamar sendiri? Yang bener aja, Fang. Di mana-mana itu, orang tua harus ngelamarin buat anaknya. Oh, gimana lagi kok, keputusan mereka kayak gitu. Sekarang Kolyong coba hadepin orang tua Mutia aja dulu. Yang penting kan sekarang Kolyong udah dapat restu dari keluarga. Ya udah. Tapi benar, orang tua gue mau biayain gue buat pernikahan gue. Iya benar. Kalau nggak percaya Kolyong telepon aja langsung Mama Papa. Liong, bagaimana kabar kamu? Wohen hao. Xie, Ma. Ma, gue dapat kabar dari Mei Fang. Katanya Mama sama Papa sudah merestui pernikahan gue sama Mutia. Mama dan Papa merestui pernikahan kalian. Tapi kamu melamar sendiri ya, Liong? Papa gak mungkin datang ke Palembang. Mama dan Papa menyediakan uang pernikahan buat kalian. Sia-sia ya, Ma. Ma. Gua rela, Ma. Kalau Mama sama Papa nggak mau ngakui gua sebagai anak Mama. Gua cuma minta Mama sama Papa merestui dan mendoakan pernikahan Liu. Itu aja. Sia-sia, Ma. Kamu sudah merestui. Ya Allah, terima kasih. Tapi aku harus datang melamar kamu sendiri. Karena kalau orang tua aku datang, mereka takut kalau sampai orang tua kamu menolak. Memangnya kamu siap menghadapi bapak aku sendiri? Harus siap, Mutia. Sekaligus aku membuktikan kalau aku benar-benar ingin menikahi kamu. Ya udah.
Kalau gitu nanti aku bilang sama bapak kalau kamu mau datang. Jangan, mendingan aku datang aja sendiri. Kalau kamu bilangin duluan, ntar yang ada aku malah ditolak lagi. Ya udah deh. Kalau gitu nanti aku tunggu di rumah nanti sore. Sekarang aku kuliah dulu. Hati-hati ya. Liang. Wah ini. Ana uhibbu anta. Sore, Pak. Jadi kamu yang bernama Tan Bun Liok? Iya, Pak. Duduk dulu, Pak. Mau apa kamu datang sini? Liong ingin berkenalan sama Bapak? Iya, Pak. Saya kesini mau berkenalan sama Bapak sekaligus Saya ingin melamar putri Bapak. Sudah gila kamu? Hah? Enggak, Pak. Saya sadar. Saya ingin menikahi putri Bapak. Kurang ajar kamu, Berani datang ke sini tanpa diundang. Datang melamar anak saya seperti mau beli barang. Kamu anggap apa anak saya? Kamu anggap apa keluarga saya ini? Tidak punya tata krama kamu. Udah, Pak. Udah. Tenang, ada apa ini? Ma, coba lihat. Ini pemuda pilihan anak kamu. Datang tidak punya sopan santun. Berani mau melamar anak kita. Sudah gila dia. Nak, apa orang tuanya ada? Masih, Bu. Cuma orang tua saya nggak bisa datang hari ini. Bilang saja terus terang. Orang tua kamu tidak datang karena tidak merestui kamu. Makanya kamu nekat datang sendiri ke sini. Orang tua saya sudah merestui kita kok. Cuma mereka nggak bisa hadir hari ini. Alasan! Kalau mereka merestui, mereka seharusnya datang sendiri ke sini. Pak, mereka khawatir Bapak menolak. Mau ditolak, mau tidak, itu sudah resiko. Sekarang kamu berangkat dari rumah ini. Keluar! Cepat! Pak, Mutia mohon Bapak jangan usir Liong. Saya sangat mencintai dia, Pak. Tidak ada cinta-cintaan. Laki-laki ini tidak pantas untuk kamu. Kenapa dia tidak pantas, Pak? Apa salah Liong? Dia itu laki-laki yang baik. Dia bertanggung jawab. Dia juga sudah mapan. Alasan apa Bapak membenci dia? Kenapa Bapak menolak dia, Pak? Kenapa Bapak menolak dia? Kamu mau tahu? Kamu mau dengar? Karena dia bernama Tan Bun Liong. Kenapa nama gue Tan Bun Liong? Apa gue harus ganti nama? Supaya mereka bisa terima gue. Kenapa sih mereka selalu memusingkan nama?
Apa salahnya nama Tan Bun Leong? Sama-sama manusia, sama-sama punya hati dan perasaan. Apa artinya sebuah nama? Jangankan cuma nama, kalau mereka minta nyawaku pun pasti akan aku berikan, asalkan aku bisa bersama kamu, Mutia. Kekuatan cinta ternyata tidak sanggup meruntuhkan keangkuhan orang tua kita. Mungkin kekuatan doalah jawabannya. Ya, hanya doa satu-satunya kekuatan yang tersisa. Mutia mohon, restui pernikahan Mutia dengan Tan Bun Leong. Kenapa kamu masih memaksa, Mutia? Karena alasan Bapak tidak bisa saya terima, Pak. Cuma karena nama, terus Bapak menolak dia. Berarti kamu tidak mengerti tentang makna di balik nama itu. Mutia paham, Pak. Tapi apakah perbedaan itu tidak dapat disatukan dalam pernikahan? Mutia, sekarang coba kamu bayangkan, seandainya nanti kalian menikah, terus punya anak, dengan perbedaan itu, bagaimana kalian menanamkan pendidikan kepada anak kalian? Anak itu kan mencontoh orang tuanya, tapi kalau orang tuanya udah beda paham, gimana masa depannya? Makmu itu benar. Kalau kamu menganggap kami itu egois, kami tidak peduli. Karena kamu masih menjadi tanggung jawab kami. Sebagai orang tua, kami harus menanamkan nilai-nilai yang selama ini kami yakini agar kamu juga meyakini. Tapi Mutia juga sudah dewasa, Pak. Mutia tahu nilai-nilai yang baik dan yang benar. Jadi apa yang kamu ingin sampaikan? Kamu siap keluar dari rumah ini mengikuti pemuda itu? Silakan. Tidak, Pak, tidak. Saya hanya ingin pernikahan kami direstui oleh kedua belah pihak dari orang tua. Karena kami yakin pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua tidak akan berjalan baik nantinya, Pak. Bagus, itu bagus. Tinggal kamu cari laki-laki yang sepaham dengan kami. Kami akan merestui dan kamu akan bahagia. Saya tidak bisa hidup bahagia tanpa Tan Bun Leong di sisi saya. Pertahankan keras kepala kamu. Tunggu sampai Bapak mati, baru kamu bisa menikah dengan Tan Bun Leong. Tapi kamu juga tidak akan bahagia, karena di liang kubur pun Bapak tidak akan merestui pernikahan kamu. Mengerti kamu? Sabar. Kamu harus kuat. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dia, Ma? Anak itu benar-benar keras kepala. Non, makan yuk. Saya nggak mau makan, Bi. Bibi udah masakin masakan kesukaan Non. Ntar nyesel loh. Saya nggak mau makan. Jangan ngambek gitu dong, Non. Kayak anak kecil. Nggak ada gunanya nyiksa diri sendiri. Saya serius, Bi. Saya nggak main-main. Sebelum Bapak dan Ibu merestui hubungan saya dengan Leong, saya akan mogok makan, Bi. Jangan gitu dong, Non. Non kan dari pagi belum makan. Ntar kalau sakit gimana, Non? Jangankan cuma sakit, Bi. Mati pun saya rela demi Leong, saya rela, Bi. Astagfirullahaladzim, Non, jangan ngomong gitu dong. Bibi jadi takut. Non Mutia nggak mau makan, Pak. Biar saja,
dia itu sudah besar. Kalau dia lapar, dia akan makan sendiri. Nggak usah disuruh-suruh. Tapi dari pagi nggak mau makan, Pak. Dia kayaknya sengaja mogok makan. Apaan dia bersikap seperti itu? Hah? Mau protes? Silakan. Sampai di mana dia bisa bertahan? Kalau Mutia sakit gimana, Pak? Mak, dia itu sudah mencoba kita dengan cara mogok makan. Jadi saya peringatkan, Mak, jangan suruh dia makan. Kamu juga, jangan suruh dia makan. Tapi, Pak... Kamu jangan bantah saya. Anak keras kepala seperti itu harus diberi pelajaran. Permisi, Pak. Ada-ada saja dia. Pakai protes-protes segala. Dia pikir kita akan luluh. Hah? Kita lihat siapa yang akan lebih kuat. Pak, sebentar lagi Imlek. Tapi Leon belum ada kabarnya. Buat apa sih, Ma, masih mikirin dia? Leon itu anak kita, Pak. Dia kan melamar sendiri gadis itu. Bagaimana hasilnya? Mama pengen tahu. Ya udah pasti ditolak. Kalau diterima kan dia udah minta biaya sama mas kawin sama kita. Kalau ditolak, Leon pasti akan menderita, Pak. Ditolak lebih bagus. Bagus apanya? Kalau sampai Leon macam-macam bagaimana? Anak kita tuh bukan orang bodoh, Ma. Dia pasti bisa ngatasi masalahnya sendiri. Apalagi ada si Meifang, temen yang selalu ngawasin dia. Udahlah, si Bun Leong tuh pasti bakal baik-baik aja. Fang, ngapain lo belum pulang? Udah malam loh. Khawatir banget ngeliat keadaan Koh Leong. Katanya belakangan ini Koh Leong berantakan banget. Ah, udahlah, gak usah pikirin gue. Gue aja gak tahu kok mesti ngapain. Hanya kos, bayang. Ingat sama Dikong. Dikong tuh pasti bantu semua kesulitan kita. Ah, percuma lah gue sembayang. Dikong itu gak ada. Kalau ada, dia pasti udah dengerin doa-doa gue. Jangan bicara gitu, Koh. Kita lagi kan Imlek. Ya, kalau yang coba aja ngelamar ke tempat Mutia. Siapa tahu Imlek kali ini membawa berkah. Ya. Non, makan ya. Udah 3 hari Non gak makan-makan. Ayo jangan bandel gini ah. Ntar kalau sakit Bibi kan ngikut sedih. Ayo makan, paksain ah. Ayo ngangak mulutnya. Dikit aja Non. Ayo buruan. Dari umur 3 tahun Non gak pernah mau lagi disuapin sama Bibi. Tapi Non gak pernah rewel masalah makan. Kenapa sekarang jadi begini, Non? Bibi kan jadi sedih. Bibi gak usah ikut sedih. Penderitaan ini biar Mutia aja yang tanggung, Bi. Gimana Bibi gak sedih, Non? Dari bayi, Bibi yang ngurusin. Bibi sayang sekali sama Non. Udah anggap anak sendiri. Tapi sekarang Non kenapa jadi begini? Gak mau makan. Gunanya. Terima kasih. Tapi Mutia tetap gak mau makan.
Kamu jangan bodoh, Mutia. Masa gara-gara laki-laki itu kamu jadi seperti ini? Bukan karena pemuda itu, Bu. Tapi karena Bapak yang bersikeras tidak mau merestui hubungan saya dengan Liong. Dan satu lagi, Bu. Alasan Bapak itu tidak masuk akal. Kalau kamu pikir alasan Bapak tidak masuk akal, Bapak juga pikir permintaan kamu tidak masuk akal. Nah, kalau di antara kalian berdua nggak ada yang mengalah, Ibu juga bingung. Kalau Bapak ingin melihat saya mati karena menunggu restunya, saya rela, Bu. Bu, Ibu bisa menolong saya. Dia sudah mau makan, Mak. Belum, Pak. Mak mau menolong Bapak. Kalau untuk paksa Mutia, enggak bisa, Pak. Anak itu benar-benar keras kepala. Sama seperti bapaknya. Kalau di antara kalian enggak ada yang mau mengalah, pasti nanti ada korban. Mak, jangan nakuti Bapak. Iya. Semua itu akan terjadi, cepat atau lambat. Jadi apa yang harus Bapak lakukan, Mak? Mak, enggak ada solusi. Semua terserah Bapak. Besok kan Imlek kok, restoran tutup ya? Iya. Kok Leong pulang ke Jakarta ya? Enggak lah. Kalau aku pulang Jakarta, yang ada orang tua aku tambah marah sama aku. Kalau gitu, besok pas Imlek, kok Leong coba aja lagi ngelamar ke tempat Mutia. Ya, siapa tahu ada hokinya. Kamu, ma? Kamu sudah 3 hari tidak makan, ma. Kamu jangan nyiksa diri kamu sendiri. Kamu jangan protes seperti ini, nak. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tenang, Pak, tenang. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Kamu minta apa saja akan Bapak kabulkan. Asal kamu jangan menikah dengan Tan Bun Liong. Saya tidak menginginkan apa-apa kecuali menikah dengan Tan Bun Liong. Mutia! Jangan kamu bikin Bapak kasar sama kamu. Sabar dong, Pak. Apa yang mesti Bapak harus lakukan sama kamu? Misi, Pak. Ada Tan Bun Liong mau ketemu sama Bapak. Tan Bun Liong. Misi, Pak. Ada Tan Bun Liong mau ketemu sama Bapak. Tan Bun Liong. Apa-apaan ya?
Berani beraninya dia datang ke sini. Sabar, Pak, tahan emosi, Pak. Bunuh dia. Pak. 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 Liong, Bi. Mau apa kamu datang ke sini? Hah? Kamu mau mengantar maut kamu? Hah? Saya datang ke sini untuk melamar Mutia, Pak. Tapi jika Papa tidak mengizinkan, saya siap mati di tangan Bapak. Bunuh saya, Pak. Saya rela mati untuk Mutia, Pak. Ya. Kamu harus mati! Sayang kamu, apa sayang kamu? Kenapa kamu rela mati untuk laki-laki ini? Tanggung Leong, kamu sudah buktikan pada Bapak. Kamu rela mati untuk Mutia. Sekarang Bapak percaya sama kamu. Bapak akan serahkan Mutia pada kamu. Jadi itu artinya Bapak menerima saya sebagai menantu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kamu jangan senang dulu. Masih ada syaratnya. Iya, Pak. Pernikahan harus dilakukan secara adat kita. Iya, Pak. Dan mas kawinnya berupa emas 8 tempayan. Baik, Pak. Saya sanggup. Jika saya boleh meminta sama Bapak, saya ingin pernikahan kita berdua dilangsungkan 15 hari setelah Imlek, Pak. Yaitu perayaan Cap Gome. Baik, Pak. Dan saya juga mohon ya, Pak. Tempatnya diadakan di Pulau Komarau, di tengah Sungai Musi.
masalah waktu dan tempat bisa kami terima. Yang penting dilakukan secara adat kami. Ya, Mak? Iya, Pak. Syukurlah pernikahan Bun Leong akhirnya jadi dilaksanakan. Mama ingin pergi ke sana. Mama kan belum sehat betul. Tapi kehadiran kita dan doa restu kita sangat dibutuhkan oleh Bun Leong. Yang penting kita pikirin bagaimana mas-mas ini bisa sampai ke Pulau Kemaro dengan selamat. Di perjalanan kan banyak perampok. Kalau dia orang tahu ini isinya emas, pasti hilang. Gak ada yang boleh tahu kalau tempayan ini isinya emas. Pa, Mama ada akal. Gimana kalau tempayan ini kita isi tauco? Tauco? Iya, tauco itu kan warnanya coklat dan ada kacang kedelainya. Jadi emas-emas ini gak akan kelihatan. Mama cerdas juga ya. Iya benar-benar. Emas-emas ini kita kirim bersama-sama dengan tauco dan arak masak. Mas kawinnya mau dikirim kapan kok ke Palembang? Satu hari sebelum Cap Gomeh. Terus kapalnya berlabuh di mana? Gue suruh kirim ke Pulau Kemarau dan gue akan nungguin di sana bersama Mutia. Fang, sia-sia ya. Selama ini lu udah banyak berkorban buat gue. Ini tauco dan arak. Tolong surat ini ditandatangani. Tauco dan arak? Maaf, Pak. Apa benar ini kiriman dari orang tua saya? Silakan aja dicek. Nggak mungkin, Pak. Orang tua saya nggak mungkin mengirimkan ini. Ini pasti salah kirim. Buang semua tempayan-tempayan itu, Pak. Buang! Saya bilang buang, buang. Kami mengirim sesuai dengan pesanan, Pak. Buang! Ada apa sih, Leon? Iya, benar. Benar. Itu isinya tauco sama arak. Makanya kamu harus kasih tahu Bun Leong supaya dia tuh nggak salah paham. Tante kenapa nggak nelfon dari sebelumnya? Kolong udah nunggu dari tadi pagi di Pulau Kemaro. Tante sudah berusaha telepon dari tadi malam, tapi nggak diangkat. Sekarang kamu cepat kasih tahu Bun Leong ya. Iya, yaudah Tante sekarang Mevan nyusul Kolong ya. Iya, kamu hati-hati ya. Iya, Tante. Ada apa? Gawat, gawat. Sekarang aku harus ke Pulau Kemaro. Nyusul ke Bun Leong. Fang, mau kemana, Fang? Yang benar aja. Masa mas kawin ditukar sama tauco dan arak? Leong, sabar Leong. Memangnya sudah kamu cek ke orang tua kamu? Nggak perlu Mutia. Ini sudah menjelaskan semuanya. Kalau mereka nggak setuju dengan pernikahan kita, buat apa mereka mengirimkan tauco dan arak? Yang kita butuhkan itu cuma mas kawin, bukan tauco dan arak. Orang tua aku tuh memang jahat, tau nggak? Kolong, nggak Kolong. Mama dan papa Kolong tuh sangat baik. Justru karena itu, mereka itu ingin mas itu selamat nyampe ke tangan anaknya. Makanya mereka menutupnya dengan tauco dan arak. Karena mereka tahu, terus selama di perjalanan bakal banyak perampok. Kalau misalnya tahu itu adalah mas. Apa, Fang? Iya, kok. Jadi mas itu berada di dalam tempayan, dalam tauco itu. Nggak mungkin, Fang. Nggak mungkin!
dosa kami. Maafkanlah kesalahan kami. Kami tidak menghargai cinta yang kau berikan untuk mencintai orang lain, ya Allah. Gak sangka Pak Yanto, Non Mutia meninggal muda. Bibi, udahlah Bibi gak usah sedih. Namanya juga aja.